Halo, kembali lagi bersama saya Adnan Faris Nova di Visioner Online Education. Kalau misalnya kamu merasakan sakit pada tangannya, terutama di pergelangan tangan, karena aktivitas banyak dengan menggunakan tangan, misalnya menggunakan komputer, menggunakan mouse, ataupun aktivitas lainnya yang menggunakan tangan. Ada beberapa diagnosa untuk sakit yang ada di telapak tangan. Misalnya saja the Quinn Vein Syndrome ataupun peradangan pada otot yang ada di sini. Atau juga kalau misalnya kamu merasakan nyeri yang menjalar terutama dalam posisi seperti ini, maka itu adalah permasalahan pada saraf yang ada di tangan atau terhimpitnya terowongan karpal yang ada di telapak tangan sini. Ini disebut juga dengan carpal tunnel syndrome. Di sini saya akan membagikan beberapa tips untuk mengatasi sakit pada telapak tangan Anda dengan beberapa gerakan yang bisa dilakukan di rumah dan tentu saja bisa dilakukan pada saat jeda Anda bekerja. Langsung saja kita masuk ke dalam tips yang pertama. Yang pertama adalah Anda melakukan suatu gerakan yang seperti ini. Tangan diluruskan ya, seperti ini. Lalu gerakan seperti ini. Ya. Secara perlahan gerakin ke bawah. Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Oke. Lakukan terus berulang hingga 8 kali pengulangan. Dan Anda dapat mengulanginya 3-5 kali pengulangan. Saya ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Itu yang pertama. Lalu gerakan yang kedua namanya adalah Frenkel. Nah, sama seperti tadi, kalau tadi kan seperti ini ya, seperti mengendarai motor. Lalu berbeda dengan yang kedua. Posisi tangan Anda seperti ini. Jempolnya ditekuk terlebih dahulu, lalu kalian genggamkan. Lakukan gerakan seperti ini. Oke, saya ulangi. Ini, jempol digenggam, siap, lakukan gerakan seperti ini. Ya, oke, lakukan gerakannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oke. Lakukan 10 kali dengan 3-5 kali pengulangan. Lalu berikutnya adalah posisi tangan Anda seperti ini. Oke, seperti bertapa. Seseorang akan merasakan sakit apabila dia memiliki permasalahan pada sarafnya. Dengan sakit yang menjalar apabila semakin turun ke bawah tangannya seperti ini. Nah, oke. Saya ulangi, posisi tangan seperti ini gampang saja. Lalu turunkan pelan-pelan. Tahan sampai 10 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pelan-pelan ke atas. Oke. Tarik lagi ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Lakukan sebanyak 3-5 kali pengulangan. Lalu gerakan yang berikutnya adalah posisikan tangan Anda seperti ini, dan satu tangannya lagi ada di atas. Gerak, tarik, tarik, tarik. Ya, jadi ada penguluran ya di otot ataupun bagian tangan yang di sini. Dorong ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, gitu ya. Baik, lakukan gerakan tadi ya 10 kali lalu diulangi 3-5 kali. Baik, lalu gerakan yang berikutnya. Posisi tangan Anda seperti ini, sebentar. Oke. Kepala Anda miringkan seperti ini yang berlawanan dengan arah tangan yang mengalami sakit, ditarik kepalanya, lalu
tangannya digerakin ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Nah, gitu ya. Jadi itu dilakukan sampai 10 kali hitungan. Efek yang benar, kalau misalnya Anda melakukan dengan benar, ini akan merasa tertarik di bagian sini. Otot di bagian ini ya, yang saya pegang ini. Ya. Lalu yang terakhir adalah dengan cara Anda melakukan pijat ataupun massas. Ada beberapa otot yang bisa Anda massas, terutama di bagian jempol. Oke, jadi di bagian sini, pegang di sini, lalu pegang di sini, Anda bisa pijat. Oke, lalu berikutnya ada di bagian sini yang bisa Anda pijat. Dan bagian dari pangkal menuju ke ujung. Anda pijat, Anda bisa menggunakan minyak zaitun, Anda bisa menggunakan baby oil, ataupun media lainnya yang licin, yang untuk media massas, ataupun yang hangat bisa saja. Gitu. Oke, baik. Itu adalah tips dari saya untuk mengatasi permasalahan nyeri pada pergelangan tangan Anda. Semoga ini bisa membantu Anda dan bisa Anda share juga kepada teman-teman Anda yang mungkin sedang mengalami permasalahan yang sama. Jangan lupa subscribe, like. Nah, kalau misalnya Anda merasakan ada perbedaan, silakan tulis di komentar ya bagaimana pendapat Anda setelah melakukan gerakan itu. Terima kasih, sampai jumpa.